Hai guys dan selamat datang. Hari ini Samsung telah memperkenalkan Samsung Galaxy M20 secara rasmi di Malaysia. Ini adalah alternatif baru untuk memberi saingan kepada jenama yang mendominasi dalam kategori ini. Perkara yang sedikit berlainan jika anda pernah gunakan peranti Samsung sebelum ini adalah skrin yang ditawarkan adalah sejenis IPS LCD. Berlainan daripada peranti yang biasa kita kenal, pada Samsung menggunakan OLED atau AMOLED screen. Kecerahan skrin yang agak baik dengan ketajaman skrin berresolusi Full HD Plus akan memberi pandangan cukup cantik kepada pengguna. Peranti ini juga memiliki skrin yang berganda iaitu bersaiz 6.3 inci, bertakuk dipanggil Infinity V oleh Samsung. Jika anda perhatikan, terdapat garisan berwarna di bawahnya untuk menunjukkan yang ia sedang menggunakan facial recognition untuk menyahkuci peranti. Melihat kepada rekaan terlebih dahulu, kita lihat material yang digunakan pada siri ini. Belakangnya diperbuat daripada plastik yang diperkukuhkan lagi bagi memberi penampakan yang berlainan. Jika dilihat pada permukaannya, terdapat satu cat yang luksina bagi melindungi warna asal, dan jika diteliti pada bahagian sisi, tiada lagi rangka menegak yang kebiasaannya merupakan perantara kaca dan juga aluminium body. Ini mungkin untuk menjimatkan kos atau lebih mudah untuk dikilangkan dalam jumlah yang banyak. Walaupun anda difahamkan bahawa peranti M20 adalah satu kelas pertengahan lebih berpatutan, Samsung tidak kedekut dengan menyertakan sambungan USB-C sebagai medium untuk pengecasan dan sambungan data. Tidak cukup dengan itu, ia turut menyokong Adaptive Fast Charging Samsung. Bergerak ke bahagian atas, hanya terdapat noise cancelling microphone sahaja. Sisi kanan pula terdapat butang kuasa dan butang arah suara yang diperbuat juga daripada plastik. Dari sudut spesifikasi chip pemprosesannya pula, ia menggunakan in-house Exynos 7904. Di dalamnya terdapat 8 teras teknologi 14 nanometer FinFET proses. RAM yang diberikan adalah 4GB dan storan 64GB serta pilihan untuk penambahan storan melalui slot microSD. Walaupun ini adalah prosesor yang baru dikeluarkan awal tahun ini, kami dapat rasakan ianya tidak begitu bagus pada penggunaan pertama kami. Apapun, kami akan mengujinya lagi untuk ulasan akan datang. Software terbina pula Samsung meletakkan antara muka Samsung Experience UI 9.5 tetapi berasaskan Android 8.1 Oreo. Jika anda belum menggunakan One UI pada Samsung Galaxy terbaru, UI ini anda akan mudah terbiasa atau sekurang-kurangnya sudah pernah melihatnya. Bergerak kepada hardware yang kebiasaannya menjadi keutamaan penggemar gambaran selfie dan fotografi, ia dipasangkan bersama 13MP kamera utama dan 5MP untuk lensa ultra lebar atau ultra wide angle. Kedua-dua kamera ini dapat menangkap sehingga resolusi Full HD 30fps sahaja, tetapi masih mempunyai fungsi live focus untuk menangkap gambar portrait dan 8MP kamera hadapan. Selain itu, Samsung memberi kelebihan pada peranti ini dengan menyertakan bateri berkapasiti 5000mAh. Mengikut penggunaan kami, peranti yang mempunyai 4000mAh boleh bertahan 1.5 hari, dan kami teruja untuk menguji bateri sebesar ini mengikut penggunaan kami sendiri. Samsung Galaxy M20 ini dijual pada harga RM799 untuk spesifikasi 4GB RAM dan 64GB storan. Anda mempunyai dua pilihan warna iaitu Charcoal Black dan Ocean Blue. Peranti ini boleh didapati eksklusif di kedai atas talian sahaja atau Shopee Malaysia yang menawarkan pemberian percuma berupa fon kepala dan juga Bluetooth speaker. Selepas pelancaran Samsung Galaxy M20, Samsung turut melancarkan satu lagi siri baru iaitu peranti Samsung Galaxy A30 yang berspesifikasi 4GB RAM, 64GB storan, dan juga Samsung Galaxy A50 berspesifikasi 6GB RAM, 128GB storan pada harga RM799 dan RM1,199. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.